Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Di siang hari ini kita akan mereview berbagai macam furnitur. Ya, kita bisa lihat di sini ini adalah salah satu produk furnitur terbesi. Sebelumnya perkenalkan dengan sasongkofurnitur.co.id. Nanti kalian bisa menghubungi kita di bawah ini. Ya, ini adalah furnitur terbesi yang kita buat untuk dijadikan meja makan, serta ini adalah bangku terbesinya yang bisa dijadikan sebagai pelengkap untuk ruang makan maupun untuk ruang kafe. Ataupun kalian yang memiliki ruang makan dengan ukuran yang sangat besar, kalian bisa menghubungi kita di bawah ini yang nantinya akan kita bisa berikan beberapa rekomendasi yang sangat bagus untuk kebutuhan kalian semua. Oke, kita akan menunjukkan salah satu produk yang sudah kita produksi. Ya, di sini adalah yang kita namakan sebagai set kursi tamu terbesi minimalis klasik ala-ala Indonesia. Ini asli kita buat di Jepara karena kita lokasinya langsung di Jepara, dan kalian bisa melihat bagaimana hasil kerja yang sudah kita hasilkan di sini. Mejanya kita bisa lihat ukurannya di sini seberapa besar, dengan meja dengan ukuran 90 cm. Tanpa sambungan, asli box. Jadi kita akan mendapatkan furnitur yang sangat berkualitas, dan tentunya ini akan sangat awet karena furnitur ini rata-rata kita buat tanpa sambungan. Ya, kalau kursi tamu kita paling sambungan di bagian-bagian ruas-ruas seperti ini. Jadi hasilnya sudah sangat kokoh. Tentunya bagi kalian memiliki rumah yang ukurannya besar, kalian bisa menjadikan salah satu rekomendasi untuk ruang tamu ini, atau saudara-saudara kalian yang mau mencari furnitur, kalian bisa share ke mereka, ataupun kalian bisa klik tombol lonceng, share, dan jangan lupa subscribe kami. Ya, di sini juga ada sampel. Ini nantinya akan kita buat menjadikan meja terbesi dengan ukuran yang super jumbo, karena kita bisa melihat ukurannya sendiri dengan lebar 160 cm. Bayangkan, ini kalau belum dibelah, pokoknya segede apa. Bagi juragan-juragan, miliarder atau bos-bos yang ingin kita datangi, jangan lupa menghubungi kami. Kami akan selalu siap melayani Anda dimanapun Anda berada. Hari ini akan mereview furnitur terbesi juga, yang nantinya bisa menjadikan rekomendasi untuk kalian semua. Yuk kita simak. Ya, di samping kita ini ada yang namanya meja bar. Ya. Apa sih fungsinya? Apa sih kegunaannya meja ini? Ya, kalau ini untuk menyimpan botol-botol kecap lah. Kalau bagi orang-orang bule ya bisa tahu sendiri minuman apa, itu terserah bagi yang membelinya. Yang penting kita sediakan, yang kita jualan furnitur, niat kita positif untuk menjual furnitur Jepara. Ya, kita akan mereview mengenai ergonomi dan juga kualitas produk ini. Seberapa nyaman sih kursi ini? Mari kita akan melihat. Saya akan mencoba duduk di sini dan kalian bisa melihat dari jauh seperti apa rasanya. Keren. Sambil kita minum jus atau makan-makan bersama keluarga di acara malam hari atau sore hari, set kursi meja bar ini bisa menjadikan salah satu furnitur pelengkap rumah Anda.
Oke, terima kasih pemirsa yang sudah setia melihat video-video yang kita buat di hari ini. Ya, terima kasih. Ini tadi kita review beberapa furnitur terbesi. Nantinya kita akan membagikan berbagai macam jenis furnitur dari jenis-jenis kayu yang lainnya. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan ketik tombol lonceng untuk mengikuti beberapa video furnitur yang akan kita unggah dan akan kita bagikan kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sasongko Furnitur selalu siap melayani kebutuhan furnitur Anda.